Halo, kembali lagi di tutorial dan cara setting dari channel ini. Di depan saya ini sudah ada Alexander Christie seri 6592. Ini adalah salah satu Alexander Christie terbaru ya. Merupakan salah satu Alexander Christie terbaru yang keluaran ya 2022 ini ya. Terus untuk speknya masih sama seperti Alexander Christie yang lain. Ini strapnya pakai strap rubber, yang katanya strap rubbernya di Alexander Christie yang seri ini ataupun di seri yang lain yang modelnya kayak gini itu tuh diklaim nggak bikin tangan iritasi ya, atau mungkin yang alergi pakai strap rubber, terutama yang khusus untuk strap ini itu tuh nggak bikin tangan iritasi atau kayak ini ya apa alergi gitu. Jadi yang strap ini tuh diklaim lebih aman gitu. Untuk displaynya sendiri, yang atas ini untuk chrono ya, yang ini itu juga untuk chrono. Yang atas itu kan untuk 1/10, yang ini adalah detik chrononya. Yang atas 1/10, yang ini kalau udah 1 menit dia baru gerak. Terus jam tangan ini juga punya ini ya apa tanggalnya ada di bagian sebelah bawah ini. Kalau kalian mau setting jamnya, kalian seputar tarik full dulu, setelahnya diputar ke bawah kayak gini sampai lewat angka 12 nih. Nah, kalau tanggalnya ganti berarti ini jam 2 dini hari. Soalnya kalau kalian pengen setting tanggalnya, kalian tinggal tarik aja setengah kayak gini, ditarik setengah terus diputar ke bawah nih, putar ke bawah kayak gini tuh. Nih ya kayak gini nih tuh, diputar ke bawah gitu ya. Ini untuk fitur stopwatchnya. Untuk mulai stopwatch kalian tekan ini, yang ini ya, yang ini detik jam stopwatchnya. Yang baling-baling ini itu tuh adalah detik untuk jamnya, walaupun ya biar kelihatan aktif gitu ya. Sebetulnya ini kalau kalian lihat itu yang mana ujungnya kan juga nggak tahu, karena ini bentuknya plus gini ya, jadi nggak tahu. Pause dan reset tuh. Nah, ini untuk ngebalikin gimana caranya biar jarum ini itu dipas di angka 12, itu biasa terjadi ya. Untuk jam tangan krono kayak gitu tuh biasa terjadi. Dan untuk ngebalikin itu kalian harus tarik kayak gini terus dipencet yang atas ini. Nah, setelahnya kalian pencet lagi. Nah, kayak gitu. Setelahnya kalian tekan ini sampai angka 12 nih. Nah, kayak gini pas ya, kayak gitu. Setelahnya kalau mau mulai juga kalian tinggal tekan ini aja, udah segampang itu ya. Nanti kalau kalian reset terus balik lagi, itu udah balik lagi ke angka 12 tuh ya. Jadi kayak gitu. Ini jam tangannya ready ya, ready di toko ya. Kalian bisa dapetin jam tangan ini dengan cara WA aja di 0838-6565-8989. Bisa juga ke Instagram @langarujisolo. Ke marketplace kita juga ada di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. See you!